Hai, ketemu lagi dengan saya Wang Kep Bro. Saya akan membuat satu tutorial lagi. Bagaimana cara menyalakan HP Samsung tanpa tombol power ketika HP tombol power kita sudah rusak. Ini dia caranya, sangat mudah ya. Oke, lanjut ke tutorialnya, let's go. Oke, kalian harus menyiapkan satu buah kabel kas HP. Kemudian kalian masukkan kabel kas ke HP, tunggu hingga HP yang sedang dikas menyala, lalu tunggu hingga HP mati kembali. Lalu kalian buka penutup bagian belakang HP. Kemudian cabut baterai HP kalian, tunggu hingga 1 detik, lalu pasang kembali baterai HP kalian. Kita tunggu hingga HP menyala kembali ya. Ya, sudah bisa menyala HP kita, kemudian tutup kembali bagian belakang HP. Bagaimana, sangat mudah kan? Cukup sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe agar channel saya bisa berkembang bagi kalian semua. Terima kasih.